Dalam rangka memeriahkan dan berbagi di bulan penuh berkah ini, Kartini Perindo menggelar acara berbagi kasih di bulan Ramadan dengan memberikan santunan kebutuhan untuk anak-anak panti asuhan. Liliana Tanusudibyo selaku Ketua Kartini DPP Perindo menyambangi panti sosial di kawasan Kebayoran Jakarta Selatan dan Kemayoran Jakarta Utara untuk memberikan santunan sembako dan juga bingkisan untuk anak-anak di panti asuhan. Dalam sambutannya, Liliana Tanusudibyo menyatakan kegiatannya sebagai Kartini Perindo adalah rangkaian yang baik di bulan suci Ramadan karena di bulan penuh rahmat dan suci ini umat muslim berpuasa dan harus selalu berbuat kebaikan. Tidaklah mustahil kami ada di sini dalam keadaan baik, tidak diridhoi oleh Tuhan. Kami tahu bahwa kegiatan kami hari ini adalah untuk berbagi kasih kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anak sekalian yang saya cintai. Dan kami tahu bahwa kegiatan ini sangat baik karena kita tahu bahwa ini adalah rangkaian kegiatan di bulan suci Ramadan. Ya. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan di mana umat muslim berpuasa, yang mana kita harus mendekatkan diri lagi kepada Tuhan dan berbuat kebaikan untuk semuanya. Ya. Tak hanya memberikan santunan, suasana yang hangat pun terlihat saat beliau bahkan bernyanyi dan bercengkrama untuk menghibur para penghuni panti. Kontribusi yang akan kita berikan adalah program-program yang tentunya bisa membawa dampak yang baik tentunya untuk masyarakat Indonesia, khususnya kaum ibu, dengan kegiatan-kegiatan sosial dan juga untuk program-program yang bersifat kreativitas untuk membangun ibu-ibu. Kartini Perindo juga memberikan suatu tujuan motivasi hidup untuk selalu berbagi kasih di saat semua orang sibuk dengan rutinitasnya dan berhenti sejenak untuk berbagi kasih. Dari Jakarta, Riri Tiara Putri dan Dewi Oktaviani memberitakan.